rasa ini tiba-tiba ada. Sayang, kamu dengar suara aku gak, sayang? Pangeran? Hai, saya Nico Farham. Please banget subscribe, like, komen video ini. Biar kalian gak ketinggalan update cerita terbaru kita. Dan jangan sampai ketinggalan nonton Putri untuk Pangeran setiap hari di RCTI, oke? Oh. Put! Putri! Put, lo dimana sih, Put? Balik dong, Put! Putri! Oh. Put! Put, lo kemana sih, Put? Putri balik, Put! Aduh, Put! Perasaan tadi gue liat lo deh, Put! Balik, Put! Aduh, gue capek banget lagi. Gue istirahat dulu. Put! Balik dong, Put! Put! Perasaan gue tadi istirahat bentar, kenapa gue langsung kehilangan jejak Putri ya? Put! Kita cari sebuah sana aja yuk. Ayo. Pak! Pak tolong, Pak! Pak! Pak tolong, Pak! Ayo, tolong, kita tolong. Ayo, kita bantu sih. Ayo. Pak tolong, Pak! Akhirnya juga Neng datang. Ma, gak apa-apa kan? Saudara saya, Pak. Saudara saya gak tahu di mana. Tadi saya kehilangan jejak. Tolong cari saudara saya, Pak. Iya, sabar ya, Neng. Ya, Mbak. Nanti kita bantu carikan ya. Yang penting sekarang Mbaknya bawa dulu keluar dari sini ya. Iya, betul, betul. Tolong ya, Pak. Iya, Neng, sabar. Laporan, Pak. Coba, Pak, lapor ke posko. Bentar. Maaf, Pak Pangeran. Saya izin angkat telepon agar semuanya tahu informasi. Silakan, Pak. Makasih, Pak. Halo. Sementara baru satu orang yang ditemukan. Yang satu lagi belum terlihat, Pak. Korban cedera parah, Pak. Pak, itu yang ditemukan korbannya siapa ya, Pak? Apakah itu Putri atau Mel? Siapa namanya? Neng, namanya siapa? Nama saya Mel, Pak. Saudara saya namanya Putri, tolong cariin ya, Pak. Ini Mel, Pak, yang ditemukan, Pak. Pak, tolong tanya apa di dekat Mel itu ada istri saya, ada orang yang bernama Putri, Pak. Coba tolong tanyain ke Mel dan tanyain ke orang yang ada di sana. Oke, coba kamu cek apa ada tanda-tanda lain orang yang bernama Putri. Tidak ada, Pak. Baru satu orang yang terlihat. Yang satu lagi belum ditemukan, Pak. Sayang, Pak, istri saya ada di mana, Pak? Kita harus cari kemana untuk nemuin istri saya, Pak? Dia pasti nggak mungkin jauh dari Mel. Pasti mereka tuh sama-sama. Dia nggak mungkin jauh kepisah. Sayang! Pelan-pelan. Ya, berbareng ya. Bismillah. Salah satu korban yang bernama Meliana Arkadini sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR dibantu oleh warga masyarakat setempat. Rencananya, korban akan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara, korban yang satunya masih dalam pencarian. Diduga mereka berdua berpisah di hutan. Semoga aja terjadi sesuatu sama Putri di hutan. Jadi tim SAR gak bisa nemuin dia. Mungkin gue harus balik lagi ke sana untuk gagalin pencarian Putri.
Kak Jody mau kemana? Tolong jawab jujur, Kak. Kakak tuh ada masalah apa? Dan kakak ada hubungan apa sama korban-korban kecelakaan itu? Dan setiap nonton berita itu, sikap kakak tuh jadi berubah aneh. Seolah-olah kakak tuh ada hubungannya sama kecelakaan itu. Kak Jody nggak abis ngelakuin sesuatu yang buruk, kan? Kakak mau ketemu sama orang yang nusuk kamu. Maksud kakak preman-preman itu? Bukan. Kakak mau ketemu sama orang yang udah bikin kamu gak sengaja ketusuk itu. Dan kakak mau bikin pelajaran ke dia supaya dia ngerasain apa yang kakak rasain. Apa hubungannya sama kecelakaan dan orang yang nolongin aku, Kak? Putri! Sayang! Mel, gue minta maaf gue ninggalin lo, Mel. Gue janji gue bakalan cari lo sampai ketemu, Mel. Gue janji gue gak bakal ninggalin lo. Tapi lo dimana, Mel? Putri! Putri! Sayang, kamu dengar suara aku nggak, sayang? Pangeran? Putri! Itu beneran suara dia apa? Gue halusinasi ya? Putri! Gue kayak denger suara pangeran. Putri! Pangeran? Itu kamu! Pangeran! Sayang! Pangeran! Putri! Pak, Pak. Saya barusan dengar jelas suara istri saya, Pak. Saya dengar jelas suara dia, Pak. Iya, Pak. Saya juga dengar, Pak. Sepertinya arahnya datang dari arah sana, Pak. Bapak dengar kan? Sayang! Sayang, aku di sini, sayang! Putri, kamu dengar suaraku kan? Sayang! Pangeran! Mari. Pak, kita harus ke sana sekarang. Kita harus periksa ke sana sekarang. Putri! Mari, mari. Pangeran! Sayang, aku di sini! Sayang! Sayang! Mari, mari, mari. Mas, mas. Mas, tolong istri saya, mas. Ayo, Pak. Kita harus bawa dia ke rumah sakit.